Selamat datang di turnamen IFPL Rise AOV 2019. Turnamen ini akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pro Qualifiers dan Rookie Qualifiers. Pro Qualifiers akan dimulai pada tanggal 1-5 Juli dan diikuti oleh 6 tim pro, di mana 3 tim pro terbaik akan maju ke babak Grand Final bersama tim EVOS sebagai wildcard pada turnamen IFPL Rise AOV. Rookie Qualifiers akan dimainkan secara offline dan online. Untuk offline akan diadakan di 3 kota, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Untuk kota Bandung, kualifikasi akan dimulai pada tanggal 5-7 Juli, dan babak playoff diadakan pada tanggal 14 Juli. Untuk kota Jakarta, kualifikasi akan dimulai pada tanggal 23-25 Agustus, dan babak playoff diadakan pada tanggal 31 Agustus. Untuk kota Surabaya, kualifikasi akan dimulai pada tanggal 6-8 September, dan babak playoff diadakan pada tanggal 14 September. Untuk Open Qualifier, kualifikasi akan dimainkan secara online pada tanggal 19-21 Juli, dan babak playoff akan dimainkan secara offline di Kota Depok pada tanggal 28 Juli. Ada sebanyak 64 tim yang bertanding di tiap kota dan dibagi menjadi 4 bracket. Setiap bracket akan diambil 2 tim finalis untuk maju ke babak playoff kota. Di playoff kota, sebanyak 8 tim akan memperebutkan 2 tempat di babak rookie finals yang akan digelar pada tanggal 21 September. Rookie finals akan berlangsung di Jakarta. 8 tim akan bertanding dan 4 tim terbaik akan melaju ke babak grand final untuk menghadapi 4 tim pro. 4 tim rookie dan 4 tim pro terbaik akan saling berhadapan di babak Grand Final IFPL Rise AOV pada tanggal 28 September yang akan berlangsung di Jakarta. Siapkan timmu dan jadilah juara di turnamen IFPL Rise AOV.